cari yang nyamannya di mana. Mau di kanan, kiri, mau dibikin turun, tengah, turun, tengah, turun, tengah, terserah. So, gue Denada dan gue ditantangin sama Kapan Lagi untuk bikin video tutorial untuk dance. Gue milih untuk bikin video tutorial untuk twerking, atau twerk. So, twerk, kaki harus dibuka kira-kira selebar bahu, lebih lebar dikit juga gak apa-apa. Senyamannya, karena actually in dancing gue percaya yang penting lo nyaman dan lo senang. Karena basically teknik itu hanyalah teknik belaka, tapi at the end of the day, your body, lo pasti yang tahu mana yang lebih enak. Terus, dibuka, terus kita abis itu squat sedikit. Oke, okay. Ini makanya gue selalu bilang twerking itu bagus banget sebenarnya buat kita khususnya cewek-cewek ya, karena pada saat lo twerk, segala macam tarian tuh bagus buat olah tubuh, tapi twerk is especially very good untuk kencengin otot-otot bagian bawah. Dari mulai paha, lo pasti akan semuanya akan kenceng, akan pegel banget. Lo kalau udah twerking sering banget, kayak gue sering banget latihan, sampai kamar mandi pun gue latihan, jadi ininya paha belakang, paha depan, paha dalam, dan bagian bawah ya, pinggul bagian bawah, pinggul samping, pasti semuanya akan pegel dan semuanya akan keras pada saat lo ngelakuinnya. Oke, okay. Jadi lo turun, and then ada satu hal yang gue pelajari namanya twerk hands. Twerk hands itu adalah tangan lo taro enggak begini di kaki, tapi dibalik. So, twerk hands. Oke, okay. Soal tinggi rendahnya lo boleh sesuaikan sendiri maunya. Tapi yang pasti adalah kencengin semua ya, kencengin perut, perutnya ditarik ke dalam dan kencengin, dan ini semua kencengin. Intinya adalah ke belakang, ke depan. ke belakang, ke depan, oke, okay. Belakang, depan. Nggak usah takut sama orang ngomong, ah punggung lo nggak boleh gerak kalau lagi twerking. Come on, you're dancing, you're trying to have fun, come on. Lo mau dancing aja. Kalau memang mau dilakukan secara serius banget, oke, okay. Tapi buat kita-kita yang do it for fun, just do it, just have fun, oke. Okay. Belakang, depan. Oke. Okay. Kalau memang udah nyaman, mau bisa lebih turun. Oke, kalau udah bisa dibikin double. Oke, kalau dari belakang, maaf sebelumnya bukan membelakangi kamera, tapi oke. Okay. Nah, kalau memang udah nyaman begini, cari style-nya sendiri. Mau lebih lebar kah kakinya? Mau lebih turun kah? Mau lebih tegak kah? Bebas, cari yang nyamannya di mana. Mau di kanan, kiri, mau dibikin turun, tengah, turun, tengah, terserah. So that's my tutorial, selamat mencoba. Hai, hai.